Aku ambil cinema sama mango. Selain wisata kuliner di dalam kota Jogja, tak jauh dari kota daerah istimewa Yogyakarta, di Kabupaten Gunung Kidul, kita akan mendapatkan destinasi wisata yang eksotik, tepatnya di daerah Gunung Kidul. Kali ini, sahabat Sintrip, kita akan berkunjung ke Kali Suci, menikmati derasnya air sungai di dalam goa sambil berbody rafting. Untuk yang belum tahu, Kali Suci ini adalah salah satu sungai yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Airnya yang begitu jernih ini karena sungai ini berasal dari air pegunungan yang masih terlindungi. Dari hulu sungai, aliran airnya akan terus menyusuri celah-celah batuan gua karst yang ada di sebagian besar Kabupaten Gunung Kidul. Baru kemudian, mata air akan keluar kembali hingga terus menggerus bebatuan yang dialiri untuk sampai ke lautan luas. Saat berlibur ke Gunung Kidul, ada beberapa destinasi wisata Gunung Kidul yang tidak boleh dilewatkan seperti gua, pantai, dan air terjun. Wisata Gunung Kidul sangat populer oleh berbagai kalangan karena memiliki sejumlah spot wisata yang seru untuk didatangi. Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Lokasinya berada di bagian selatan. Jika Sobat Sintrip pergi ke pusat kota atau alun-alun Yogyakarta, jaraknya hanya sekitar 40 km saja dan membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam jika kita menaiki kendaraan mobil. Gunung Kidul berasal dari bahasa Jawa, artinya gunung di selatan, yang mana wilayahnya terletak di jajaran pegunungan Kidul daerah istimewa Yogyakarta. Dengan luas sekitar sepertiga dari luas daerah induknya, kepadatan penduduk di kabupaten ini relatif rendah daripada kabupaten-kabupaten yang lainnya. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukaharjo di utara dan timur laut, Kabupaten Wonogiri di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di barat dan barat laut. Lokasinya yang asik dan view-nya yang eksotik
membuat para penduduk setempat memanfaatkan Kali Suci untuk ekoturisme berupa kafe tubing atau body rafting. Untuk yang belum tahu, kafe tubing sendiri adalah sebuah kegiatan wisata penyelusuran gua. Gak menyelusuri gua saja loh, namun juga sekaligus mengarungi sungai yang memiliki beberapa tingkat jeram yang rendah dengan menggunakan ban sebagai pelampung atau ban yang istilah kerennya body rafting. Body rafting adalah olahraga air yang prinsipnya seperti rafting atau arung jeram, namun tidak menggunakan rakit maupun dayung. Secara internasional, istilah yang dipakai secara umum adalah canyoning, yang berasal dari kata canyon yang artinya tebing sungai, yaitu cerukan yang terjadi akibat pengikisan sungai terus-menerus sehingga menjadi dinding tebing. Full body rafting adalah aktivitas wisata telusur sungai dengan menggunakan peralatan lengkap dari helm, deker, dan life jacket dengan durasi lebih dari 1 jam dan dengan dipandu oleh pemandu berpengalaman dan berlisensi dengan jalur sungai yang cukup panjang. Melakukan kegiatan di Kali Suci, kalian akan bisa menyaksikan keindahan pegunungan Kars yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Sensasi eksplorasi sambil menikmati pemandangan kanan kiri Kali Suci, menyusuri gelapnya gua dengan ditemani sebuah headlamp akan menjadi kegiatan yang sangat seru. Ditambah lagi, kalian juga bisa merasakan sensasi arung jeram di Sungai Kali Suci yang menantang. Gunung Kidul merupakan daerah yang unik karena memiliki tipologi karst topografi, yaitu bentukan bentang alam khas pada batuan karbonat atau gamping
akibat proses tektonik yang dilanjutkan oleh adanya pelarutan dan terbentuk celah tempat air mengalir dan membentuk goa sungai. Oleh karena itu, kita akan melihat keindahan ornamen stalaktit dan stalagmit yang mengagumkan dengan tebing-tebing karst yang menjulang kokoh di pinggir-pinggir tebing dan di atas aliran sungai. Wisata Kali Suci Gunung Kidul berlokasi di Padukuhan Jetis Wetan, Desa Pancarjo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Wisata Goa Kali Suci merupakan wisata susur goa yang pertama di Indonesia sebelum adanya Goa Pindul. Kamu akan merasakan derasnya air di Kali Suci yang menantang. Oleh karena itu, kita akan ditemani oleh para pemandu untuk menjaga keselamatan kita semua ketika kita sedang asik berbody rafting di Kali Suci. Jadi, Sobat Sintrip, jangan khawatir ya bila berwisata di Goa Kali Suci. Para pemandu akan menerangkan cara-cara yang aman dan nyaman untuk kita semua. Dan kita akan dipersilahkan bertanya bila ada yang belum kita mengerti, sampai kita benar-benar mengerti dan merasa aman ketika berakting ria. Kakinya kanan kiri ada batu ya. Nah, itu kan selalu kita punya ada. Thank you.
got a demon's cry, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons cry, yeah. We were built to thrive, yeah. Selama perjalanan menyusuri Sungai Kalisuci, pemandu wisata akan menceritakan asal mula Kalisuci dan berbagai potensi alam yang dimiliki oleh Goa Kalisuci ini. Ditemani pemandu yang berpengalaman, mereka akan selalu siap membantu dan menjaga kalian selama kegiatan di Cafe Tabing. Cafe Tabing Kalisuci memakan waktu 1 hingga 1,5 jam. Dahulu kala, terdapat sumber mata air jernih di Kalisuci yang kemudian menjadi satu-satunya sumber air yang digunakan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air ini berasal dari mata air pegunungan yang masih tersembunyi. Kemudian, aliran air akan menyusuri batuan Goa Kars yang ada di Kabupaten Gunung Kidul hingga bermuara ke Pantai Baraun di Laut Selatan. Jadi Sobat Sintrip, juga jangan ragu dengan air dari Kalisuci yang bersih dan tidak berbau. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed. But you keep me on red, oh. Everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. I'll lay down and I'll play dead and I'll stay dead. Baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. When I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting like a goose. Sepanjang aktivitas Cafe Tabing, karang dan tebing kars di kanan kiri sungai akan tampak terlihat bebatuan yang berwarna-warni. Ada juga beberapa cerita tentang Goa Kalisuci dari para orang-orang tua para penduduk di sini yang akan ikut menambah keunikan dari Goa Kalisuci ini. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong, I'm playing characters up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I can taste all the highs and the lows. Nothing ever
insyaallah. Sobat Sintrip, masih ada lagi gua di depan yang lebih deras air sungainya dan lebih menantang. Oleh karena itu, ditunggu ya episode kelanjutannya body rafting di Gua Kali Suci di episode selanjutnya. Salam semuanya, stay safe, sehat-sehat selalu, dan jangan lupa bahagia ya teman-teman. Yeah, we win out of patience.